kalau ada orang yang bercanda berlebihan aku suka kaget gitu. Terus kayak aku jadi suka kericuhan karena biasanya ricuh. Itu aja sih paling kadang suka. Kalau sekarang sih udah lebih ke udah self healing, jadi udah lebih ke terima. Makanya kalau biasanya sih kalau ditanya sama orang-orang aku suka jawabnya tuh berat, tapi sekarang tuh udah kayak udah mengalir aja karena itu udah lewat, jadinya aku juga jadiin itu pembelajaran dan alhamdulillahnya bisa jadiin pembelajaran juga buat orang-orang, jadi aku happy sih. Waktu itu kejadiannya berulang-ulang kah atau seperti apa? Beberapa kali tapi enggak sering. Misalkan tuh udah lama tuh akhirnya menem di sendiri tuh akhirnya kita sama orang tua. Kenapa sih akhirnya masih share itu di YouTube-nya dari itu? Karena aku kan nge-share karena karena aku teman-teman terdekatku tuh banyak juga yang kena abusive gitu. Jadi sampai akhirnya aku nge-share supaya orang-orang tuh tahu cara mencegahnya, terus kayak kalau misalkan nemu yang seperti itu harus apa gitu. Makanya ya udah aku share bukan karena ada dendam atau karena ada apa sih, lebih ke orang sekeliling aku juga kena dan ternyata banyak banget perempuan yang kena, bahkan bukan perempuan doang, laki-laki juga ada ya yang di abusive sama pasangannya, jadinya ya. Tapi setelah pengakuan video itu tersebar, sempat ada ancaman nggak sih dari mantan? Nggak sih, karena aku udah nggak kontak-kontak sama mantan ya, karena kan aku juga udah punya pasangan sekarang, jadi buat apa kontak-kontak sama mantan?